Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas ya lur, karena ini di pinggir jalan terus ditambah ini baru hujan lur, deras banget. Nah ini baru hujan dari tadi, hujannya deras banget. Jadi beberapa hari ini saya nggak upload video, nggak bikin tutorial karena terkendala dengan cuaca kurang bagus. Dan hari ini saya cuma bisa upload ini CBR K45 yang kemarin habis crash ya lur. Ini udah selesai dan siap diambil sama ownernya. Katanya nanti sore mau datang, mudah-mudahan nanti nggak hujan, jadi yang punya motor bisa datang. Jadi kemarin fairingnya yang pecah bagian sini ya lur, bagian sini sampai bawah ini kemarin pecah dan sudah diperbaiki. Yang kemarin sudah saya bikinkan tutorial untuk cara menyambung body ABS atau body plastik. Nah, seperti ini ya lur, ini udah mulus lagi, udah bisa buat ngaca. Ya lur, ini kalau ini tambahan cover headlamp. Ini kemarin yang punya motor beli cover headlamp di toko oren, tapi menurut saya ini nggak rapi ya lur, ini bolong banget ini kelihatan. Jadi ini bolong banget seperti ini. Pikir lu kemarin yang punya motor beli cover headlamp ori, karena kemarin itu kan yang bagian depan bagian sini kan patah parah banget. Kalau diperbaiki juga susah, tak suruh beli yang second aja, atau kalau enggak beli baru. Ternyata malah beli cover headlamp custom, cuma sayangnya ini kurang rapi ya lur. Kalau modelnya sih bagus, kelihatan lampunya kelihatan sipit, cuma kurang rapi aja. Nggak tahu ini belinya di mana, katanya sih online gitu ya lur. Nah ini spion juga udah ganti, pakai spion model winglet. Nah, kalau dari depan penampakan seperti ini. Nah, ini ya lur. Terus kemarin selain fairing yang kita repair, yang kita cover knalpot bagian ini kemarin silver, tapi dari yang punya motor permintaannya suruh dicat warna hitam dof, dan ini hasilnya hitam dof. Ini sebenarnya hasilnya bagus, ini percikan air, nah, hasilnya bagus, cuma kameranya kurang bagus ya lur. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa beli yang baru nanti kalau YouTube Lawireng Modifikasi ini bisa berkembang, sudah bisa menghasilkan uang. Mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki untuk fasilitas-fasilitas untuk kemajuan channelnya. Oke ya lur, kemarin yang kita repair setelah fairing sama cover knalpot, tangki ini juga kita repair, kita cat ulang. Kemarin juga udah kusam, sekarang udah kinclong lagi dan bisa buat ngaca ini lur. Nah. Ya lur. Nah, udah mulus lagi. Mungkin itu aja lur video saya. Semoga teman-teman selalu dijaga kesehatan. Mungkin teman-teman yang bekerja di luar, perjalanan jarak jauh, selalu hati-hati. Utamakan keselamatan, karena keluarga di rumah menunggu teman-teman yang sedang bekerja. Pokoknya teman-teman selalu hati-hatilah berkendara. Kalau ngantuk ya istirahat dulu, beli kopi ya lur. Mungkin cukup ini aja ya lur. Dan saya mohon nitip pesan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua juga sukses di dunia per-YouTube-an. Bagi teman-teman pemula, pokoknya semangat terus, jangan pantang menyerah. Oke ya lur, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila suka dengan video saya, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan apalagi ya lur, ya mungkin itu aja. Pesan saya buat teman-teman pemula yang sudah datang, nanti bakal saya kunjungi ke channel teman-teman di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.